ni. So kita try klik link yang kita buat tadi. So dia pergi ke Shopee, ha, produk yang aku promote tadi, iaitu SIM card Maxis Prepaid Holding edisi Sabah. So jangan tunggu lagi guys, sebab making money with Shopee affiliate is real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel aku, Saif Studio. Okay guys, dalam video kali ini aku nak sharekan sedikit tips untuk program Shopee Affiliate. Untuk pengetahuan korang, insyaAllah aku akan buat beberapa siri video lah berkenaan dengan Shopee Affiliate ni. Aku akan kongsi sedikit-sedikit tips lah yang mana telah membantu aku menjanakan pendapatan dengan menggunakan Shopee Affiliate ni. So kepada korang yang belum lagi subscribe channel ni, bolehlah support aku, support channel ni dengan klik button like, klik button subscribe dan juga klik button loceng. Sebelum tu, kepada yang dah join Shopee Affiliate dengan menggunakan link yang aku beri dan dah masukkan referral code aku, aku ucapkan terima kasih dekat korang. Kepada yang belum join lagi Shopee Affiliate, korang boleh klik link di bahagian description dan juga di pin komen. Jangan tunggu lagi guys, sebab making money with Shopee Affiliate is real. So cepat-cepat klik link dekat situ, korang daftar Shopee Affiliate sekarang. Okey, sebelum korang kongsikan link Shopee korang di media sosial korang, dekat Facebook ke, dekat IG ke ataupun dekat mana-mana, adalah lebih baik untuk korang tukar link ataupun URL Shopee tersebut kepada URL lain. Macam mana nak tukar link Shopee ni kepada URL lain? Aku ada tunjukkan dalam video ni. So, sebab apa korang nak kena tukar link Shopee tu kepada link ataupun URL lain? Ha, korang pernah tak terbaca komen-komen macam ni kalau ada orang share link Shopee, terutamanya dekat grup-grup Facebook lah. Link Shopee tu jangan klik. Dia ingat kita nak klik ke link Shopee yang dia letak tu? Ha, korang mesti pernah terbaca komen-komen yang macam ni, eh. So sebenarnya link Shopee yang di-generate daripada Shopee tu, yang mana ada perkataan Shopee tu, boleh menyebabkan orang menyampah, disebabkan ramai Shopee affiliate ni dia letak gambar yang tak ada kena mengena dengan link tu. Jadi orang menyampah dan tak suka tengok link ataupun perkataan Shopee tu dekat media sosial. So untuk mengelakkan komen-komen negatif macam ni dekat link-link yang korang share, korang boleh tukar link Shopee tersebut kepada URL yang lain. So macam mana nak tukar link Shopee ni kepada URL lain? Jom kita buka Shopee dulu. Okay, so ini aku punya Shopee lah, dan ini aku punya affiliate program. Okay, so macam biasa kita share lah link apa yang korang nak share. Macam baru-baru ni aku ada banyak share pasal SIM card Sabah, yang mana korang hanya perlu bayar RM20 sahaja untuk unlimited 5G. So kalau korang nak beli SIM card ni, korang boleh klik link di bahagian description dan juga komen. Aku ada letak juga link dekat situ. So disebabkan aku nak share link ni, klik share to earn ni, korang copy link ini, lepas tu korang buka browser, korang google tiny URL, lepas tu korang masuk ke laman web ni, www.tinyurl.com. so korang klik dekat tiny URL ni. So tadi kan kita dah copy link Shopee tersebut. Okay, korang boleh masukkan link tu dekat sini, kita paste dekat sini. Lepas ni Shopee ni dah tak ada, dia akan tukar ke tinyurl.com ni. So enter alias, korang letaklah tajuk apa yang korang nak. Beta ada kaitan dengan produk yang korang promosikan tu lah. Macam aku SIM card link Sabah tadi, aku boleh type SIM card Sabah RM20. Okey, terpulang kat korang lah nak letak apa, nak type apa dekat sini. So korang klik shorten URL. So sekarang ni link Shopee tadi dia dah tukar kepada tinyurl.com SIM card Sabah. So korang boleh copy dekat sini dan korang boleh share dekat media sosial korang lah.
So sebagai contoh, kita buka ke Facebook lah. Ha, ini aku punya Facebook ni. Pergi dekat korang punya group. Okay, korang pergi dekat korang punya group. Korang klik dekat group yang korang dah join lah. So aku nak share dekat community Johor Bahru. Aku save dulu gambar SIM card ni. So aku letak dekat sini. Korang type lah apa ayat yang korang nak. Ayat yang baik, copywriting yang baik lagi bagus. Tapi ini untuk contoh saja, aku tulis je lah. SIM card So korang boleh paste link tadi yang korang boleh tengok daripada link Shopee tu, dia dah tukar jadi link tinyurl.com/simcardsabar20. Link tadi tak ada langsung ayat Shopee dekat sini. So kita klik post. Okay, so sekarang ni korang tengok post aku dah di approve, dah ada dekat sini. So kita try klik link yang kita buat tadi. So dia pergi ke Shopee, produk yang aku promote tadi, iaitu SIM card Maxis Prepaid Holding edisi Sabah. So ini adalah link Shopee affiliate aku tadilah. So dekat URL yang aku share ni memang dah tak ada dah ayat Shopee dekat sini. Korang boleh tengok lah. Tapi bila korang klik link ini, dia akan pergi ke link Shopee affiliate yang aku share tadi. Okay guys, so sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Kepada yang baru jumpa channel ni dan kepada yang rasa video ni membantu korang, support aku, support channel ni dengan klik button like, klik button subscribe dan juga klik button loceng. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.